2, 1. Selamat Erwin Agitirto sebagai preli yang pertama dan selanjutnya. Rian Nirwan, preli asal Kalimantan Timur, tampil memukau di seri keempat Kejurnas Sprint Rally 2017 di lintasan Tanjung Seneh Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Rian Nirwan bersama navigator Adi Indiarto yang tergabung dalam tim BMR Motorsport mengendarai kendaraan Subaru WRX menjadi pemenang pada M1 dengan membukukan catatan waktu 11 menit 55 detik. Peringkat kedua ditempati Benny Lautan Edwin Nasution asal Sumut dari tim Speedline Motorsport dengan catatan waktu 11 menit 59 detik. Dan tempat ketiga Pria Maya Jan, Heri Kuntoyo dari MBRT Sport dengan catatan waktu 12 menit 39 detik. Menurut Rian, melakukan lintasan Tanjung Seneh Ogan Ilir ini butuh perjuangan ekstra keras karena kontur tanah yang cukup sulit dan banyaknya debu. Namun hal tersebut dapat teratasi berkat kerja sama tim dan navigator sehingga dapat menjadi juara. Saya bisa dapat posisi kedua ini karena kerja keras tim saya, mekanik dan navigator saya, tim manager dan tim yang telah memberikan mobil yang sangat performanya yang bagus dan saya ini pun sudah maksimal, cuman ya namanya rally. Sementara itu Haikal, preli asal Sumsel, hanya mampu menduduki peringkat ke-20 dari total 25 preli yang mengikuti kejurnas ini. Tim Liputan, Sriwijaya TV.